Inilah aksi calon gubernur nomor urut 2 saat dihadapkan dengan wakilnya Jarod Saiful Hidayat di lapangan basket di bilangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Keduanya tampak asik bermain bersama sejumlah public figure. Dalam pertandingan ini, tim Ahok Auji menang melawan tim Jarod IOC dengan skor 6-4. Aktivitas pertandingan basket ini untuk mengisi channel YouTube milik Auji Fatinus bukan sebagai ajang berkampanye. Meski demikian, saudara, Ahok kini mendapat sorotan dari Bawaslu yang dianggap kerap melakukan belusukan secara diam-diam. Ahok pun memberi jawaban atas sorotan Bawaslu ini. Kalau kampanye kan ngajak orang milih kita kan. Aku pernah nggak ngajak orang milih aku kalau aku turun ke lapangan? Nggak pernah. Nggak pernah. Aku cuma cek kerjaan aja. Mumpung lagi cuti. Ini kan punya waktu cek kerjaan kan? Nggak pernah aja. Kita nggak pernah kampanye. Nggak pernah bilang pilih nomor 2. Nggak pernah. Atau nanya, tahu nggak nomor saya berapa? Nggak pernah tanya. Aku cuma cek kerjaan. Dinas kesehatan pernah datang nggak ke sini? Masa orang sakit nggak datengin? Nggak datang, gue catat nih. Nanti begitu gue masuk aktif, rapim, gue panggil. Kok ini tempatnya nggak sampai gitu.